To the next topic, let me greet you once again with our original greeting. Salam SFD, semangat, fraternitas. Well everyone, today our topic is about present perfect tense. Present perfect tense is a kind of sentence that we use to tell something that happened in the past and have relation in the present. What is that? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penuh semangat dan percaya diri melalui proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menuliskan kalimat berpola present perfect tense serta memahami penggunaannya dalam percakapan sehari-hari. Today, in English Major Course Class, we will study about present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense is a kind of tense that refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. In other words, present perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di mana titik waktu tertentunya itu tidak spesifik. Di masa lalu tentunya, namun efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, this is the functions of the present perfect tense. Okay, there are actually some functions, but today I limited into the three. The first function is to explain an action that started in the past and still continuing in the present. That's why we use since and for untuk menjelaskan kegiatan yang dimulai dan masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu, kita menggunakan since, sejak, for, selama, okay? I have created this video for 1 week. Aku telah membuat video ini selama 1 minggu. It means, bisa saja masih berlanjut proses pembuatan videonya. Yang kedua, to explain a repeated action in the past and might occur again. Untuk menjelaskan kejadian yang berulang kali terjadi dan bisa saja berlanjut sampai sekarang. Makanya dipakailah keterangan waktunya twice or many times. Contohnya, she has watched this movie twice. Dia telah menonton film ini 2 kali. Okay, the last function. To explain an action that recently happened. Untuk menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Makanya digunakanlah just, already, sudah selesai, just tadi artinya baru saja, recently baru saja, yet, masih, oke? Okay? Nah, contohnya, we have just met her father recently. Kami baru saja bertemu dengan ayahnya, oke? Okay? Kemudian, ketika kita berbicara mengenai present perfect tense, kita tidak bisa lepas dari 2 bentuk kalimat ini, yaitu bentuk kalimat nominal and then bentuk kalimat verbal. What is verbal? What is nominal? Let's have check this out. Anyway, if we talk about present perfect tense, kita nggak bisa lepas dari kata have pun has. Have biasanya dipasangkan dengan I, you, they, we. Sedangkan has dipasangkan dengan she, he, it. Kemudian diikuti oleh verb 3 pada kalimat verbal. Nah, present perfect tense verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja verb dan menggunakan kata kerja ketiga or verb 3. Nah, ketika berbicara mengenai verb, kita tidak bisa lepas juga dari 2 bentuk verb. Yang pertama adalah regular verb or irregular verb. What is regular and irregular verb? Let's have check this out. Okay, regular verb atau kata kerja beraturan. Kita mulai dari verb 1, verb 2, verb 3, and meaning. Anyway, sebagai tips, sebenarnya bentuk kata kerja ini ada di pertengahan kamusmu biasanya. Pun terkadang ada di
akhir kamusmu. Jadi kamu bisa cek. Oke, ada yang namanya regular verb or irregular verb. The first verb, it is cook, and then talk, and then help. Cook menjadi cooked pada verb 2-nya. Pada verb 3-nya menjadi cook juga, artinya memasak. Pun demikian dengan talk, menjadi talked, talked, berbicara. Help menjadi helped, helped, menolong. Oke? Nah, dengan kata lain, regular verb adalah kata kerja beraturan yang mana kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya berakhiran ed, ied, dan d. Dan biasanya selalu konsisten dari verb 2 atau verb 3 memiliki bentuk yang sama. How about irregular verb? Irregular verb contohnya, the first one, write, read, and fly. Write menjadi word, menjadi written, menulis. Sedangkan read menjadi read, membaca. Fly menjadi flew, flown, terbang. Okay. Nah, the next one. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, yang mana kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya tidak berakhiran ied, ied, maupun d, dan bahkan cenderung berubah bentuk dan tidak konsisten. Oke, guys. Now, patternsnya sendiri kita mulai dari subject plus have has plus verb 3. Kemudian negatifnya, subject plus have has plus verb 3 and plus subject. How about the interrogative? It is dimulai dari have, has, plus subject, plus verb 3, and plus object. Dan saya lupa pada kalimat positifnya seharusnya ada objek. Pun memang tidak selamanya, tapi sebaiknya. Oke? Nah, contohnya, contoh kalimatnya. Look at this picture. Kira-kira apa yang bisa kita buat dari gambar ini? Kata kerjanya. I think this one. Buy atau membeli. Buy, kata kerja keduanya bought, pun kata kerja ketiganya bought, artinya membeli. Contohnya, my parents have just bought some fruits. Orang tuaku baru saja membeli banyak buah. Kita negatifkan. My parents have not just bought some fruit. Orang tuaku tidak membeli banyak buah. Coba kita interrogatifkan. Have my parents just bought some fruits? Apakah orang tuaku baru saja membeli banyak buah? Oke. Gambar yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ini dia. She's a girl. Watch. Watched. Watch. Menonton. Nah, coba dulu susun sebuah kalimat yang berpola present perfect tense dari gambar ini. Right. Have a look at the sentence. She has watched TV for some hours. Dia telah menonton TV selama beberapa jam. Kita negatifkan. She has not watched TV for some hours. Has she watched TV for some hours? Okay. Dia telah menonton TV selama beberapa jam. Dia telah menonton TV. Tidak menonton TV selama beberapa jam. Apakah dia telah menonton TV selama beberapa jam? Kira-kira begitu artinya. Sekarang kita masuk pada kalimat present perfect tense nominal atau present perfect tense nonverbal. Present perfect tense nominal or nonverbal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb, kata kerja melainkan menggunakan to be, yaitu have been dan has been. Nah, biasanya kalimat present perfect tense nominal ini diikuti, atau nonverbal tadi, diikuti oleh objek, kata benda, atau noun, kata sifat atau adjektif, pun kata keterangan atau adverb. Oke, okay. Ini dia polanya. Oke, okay. Nah, I, you, they, we biasanya menggunakan have been, sedangkan she, it menggunakan has been. Kemudian diikutilah kata sifat, kata benda, pun keterangan tempat, pun kata keterangan waktu. Oke? Okay? Nah, look at this picture. This is a, oh, I think this is a tower, Eiffel Tower.
in the France. Ini dia kalimat yang bisa kita bentuk. They have been to France for 3 times. Okay? They have not been to France for 3 times. Have they been to France for 3 times? Ini dia bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Okay? Mereka telah ke Paris selama 3 kali. Mereka tidak ke Paris sebanyak atau selama 3 kali. Apakah mereka telah ke Paris selama 3 kali? Okay, look at the next example. This is a beautiful woman. I think she is a teacher. This is the sentence that we can compound. She has been a teacher since a few years ago. She has not been a teacher since a few years ago. Has she been a teacher a few years ago? Dia telah menjadi guru sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah dia telah, dia tidak menjadi guru sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah dia telah menjadi guru sejak beberapa tahun yang lalu? Itu. Oke. Okay? Nah, ini dia kalimat-kalimat yang telah kita bentuk tadi. Lihat. Kenapa dikatakan dia tidak memiliki waktu yang spesifik seperti tenses yang lainnya? Iya, karena memang masih berhubungan sampai sekarang. Dan bisa saja terjadi masih sampai sekarang. Misalnya for some hours, selama beberapa jam. Tidak dikatakan jam berapa, hanya dikatakan sebagai clue atau keterangan waktu yang tidak spesifik. Since a few years ago, sejak beberapa tahun yang lalu. Oke, okay? Jadi tidak dijelaskan kapan, tahun kapan, hari apa, bulan apa. There is no specific time. Oke. Okay? Coba kamu kerjakan dulu kalimat yang ada di depan ya, yang ada di slide ini. Oke. Okay? Kamu hanya perlu mengisinya dengan have or has. I think that's easy, right? Kamu bisa pausekan sebentar layarmu. Do your best. Oke. Okay. Now, have a look for your sentence. The first one, we have never bought a car. Kami tidak pernah membeli mobil. Number two, she has not seen John since a few days ago. Dia tidak melihat John sejak beberapa hari yang lalu. How about this? Wow. Has Joe already submitted the text? Apakah Joe telah menyerahkan tugasnya? They have just taken their book. Mereka telah mengambil bukunya. Lena has not been in my house since this morning. Lena tidak ada di rumahku sejak pagi ini. Nah, berikut adalah penggunaannya dalam kalimat singkat atau percakapan singkat. Contohnya, has she finished her homework? Apakah dia sudah selesai mengerjakan tugasnya? Jawabanmu, no, she has not. Kalau no, or yes, she has. No, she has not. She has just helped grandma. Dia baru saja menolong, membantu nenek. Okay, next. Contoh selanjutnya. Have you seen my key? Apakah kamu melihat kunciku? No, I have not. I haven't seen anything. Yes, I have. It's under your English book. Nah, ini dua kalimat yang kontras. Saya dua jawaban yang kontras. Yaitu, dia mengatakan yes, ada yang mengatakan no. Okay? Nah. Well, everyone, I think that's all about our material for today. I hope you have understood about present perfect tense perfectly. And of course, don't forget to always stay at home and keep healthy. And don't forget to be always positive in everything you do in your house. Okay? Tetap semangat, tetap belajar di rumah, ikuti modul yang diberikan oleh guru, dan intinya tetap rajin berdoa agar tetap senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan sama Tuhan. Oke? Okay? Oke, okay, everyone. Goodbye and see you for the next material. Thank you.